Tuhan buat kami, baik buat anak kecil, remaja, pemuda, bahkan kami sebagai orang-orang yang sudah dewasa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat perkara yang ajaib di tempat ini. Kami mempersilakan Engkau untuk melakukan dengan kebebasan yang daripadamu, sampai kami boleh merasakan sentuhanmu Tuhan, sampai kami boleh merasakan bahwa benar kami nyanyikan Engkau hadir di tengah kami. Kami percaya ini akan terjadi dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, siapkan kami terima mujizat. Siapkan kami menerima beyond expectation. Kami pulang dari tempat ini, hidup kami berubah karena ada sentuhan yang dari surga. Yang percaya katakan bersama saya. Beyond expectation, nah, yang kita duga
sudah terjadi di luar dugaan kita. Itu beyond expectation. Nah, kalian akan menerima baik orang dewasa yang duduk di belakang maupun yang semua anak muda yang ada di tempat ini. Malam ini ada sesuatu yang Tuhan janjikan, yaitu beyond expectation. Kita tayangkan dari 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Baca, amati, dengarkan, jadi atas hidup kalian. Amin. Ya, di sini katakan ayo, yang semua bisa baca? Bisa. Satu Korintus. Baca semua ya. Saya pengen mendengar suara kalian yang lebih keras. Dan saya pengen yang sudah mulai dewasa, saya gak ngomong orang tua ya. Saya gak mau biar saudara dan saya jadi tua, tapi semangat kita tetap muda. Saya pengen semuanya juga punya suara yang keras. 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk menyediakan dunia. Kalian mengasihi Tuhan? Amin. Ya, ayat ini buat siapa? Dengar oleh telingamu, sampai apa yang gak pernah timbul dalam hatimu sehari ini, itu Tuhan hari ini sediakan bagimu. Amin. Tapi mungkin kita seringkali ngomong begini, masa mungkin toh saya bisa ya. Mungkinkah saya bisa? Hari ini saya mau katakan bisa. Karena apa? Karena saya cinta Tuhan. Amin. Amin. Sekarang kita baca satu ayat lagi, yaitu dari Ayub pasal yang ke-11 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Lalu disiapkan yang ayat 8, ambil dari The Message. Nah, Ayub mengatakan begini, karena Ayub pernah mengalami, wah apa yang tidak pernah kamu, saya pikirkan kejadian buat hidupku. Oleh karena itu dia katakan dalam Ayub 11 ayat 7, dapatkah engkau memahami hakikat Allah dan menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Ini artinya begini, mungkinkah aku mendapatkan apa yang tidak pernah aku lihat, apa yang tidak pernah aku pikirkan, apa yang tidak pernah aku dengar, mungkinkah bisa terjadi atas hidupku? Tak mungkin. Nah, kalau engkau mengatakan tidak mungkin, itu berarti engkau membatasi kekuasaan Tuhan. Amin. Dikatakan begini, dapatkah engkau memahami hakikat Allah dan menyelami batas-batas kekuasaannya? Saya mau sampaikan ya, kekuasaannya Tuhan itu di luar daripada batas kekuatan kita. Amin. Nah, ini hari ini saya mau sampaikan supaya kamu dibangkitkan imannya dan mengatakan, aku pasti dapat. Amin. Aku pasti tidak menerima mujizat. Amin. Yang sakit, yang saat ini menderita apapun juga, yang saat ini punya beban yang sangat berat, ayo katakan bersama dengan saya, hikmat Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Nah, lalu ayat yang ke-8 dikatakan bahwa kekuasaan Tuhan tingginya itu seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dijangkau saja gak bisa langit itu. Betul? Kekuatan Tuhan, kekuasaan lebih dari itu. Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Coba tayangkan dari The Message dari pasal ayat yang ke-8. Ya, saya akan baca dari terjemahan The Message.
dikatakan ya dalam terjemahan The Message itu, The Message itu Alkitab bahasa Inggris, terjemahannya bagus. The Message mengatakan begini, God is far higher than you can imagine. Ngerti? God is far higher. Bisa nangkap buat anak-anak yang sudah sekolah bahasa Inggris? God is far higher than you can imagine. Apa artinya? Tuhan itu lebih tinggi daripada imajinasimu. Ngerti? Tuhan itu lebih tinggi dari imajinasi. Imajinasi itu apa sih, Bu? Bagus, pintar semuanya. Bapak-bapak ibu yang di belakang, imajin itu apa? Bukan vaksin loh. Ya, imajin itu impian. Anak-anak ngomong khayalan. Ya, impian, impiannya kita. Dikatakan God is apa? Far, waktu jauh lebih tinggi daripada apa yang menjadi imajinasi kamu. Nah, dikatakan deeper than you can comprehend. Jadi dikatakan Tuhan itu lebih tinggi daripada semua imajinasimu atau impianmu atau khayalanmu, dan lebih dalam daripada apa yang dapat kamu mengerti atau pahami. Jadi, aku ngertinya ya, cuma segini. Tapi dalamnya Tuhan itu bisa mengerti sedalam-dalam, lebih daripada apa yang kamu pikirkan. Kamu percaya gak semuanya? Bahwa apa yang sedang kamu pikirkan, aduh Tuhan, saya kok begini, Tuhan akan berikan lebih dari itu. Amin? Amin? Percaya? Buat anak-anak lu, gak usah takut kalau diputus pacarnya. Karena Tuhan ngomong, kamu mau tak kasih yang lebih dari itu. Kalau saat ini kamu lagi dalam keadaan susah karena belajarnya gak mampu, Tuhan, aku belajarnya cuma segini-segininya, serahkan sama Tuhan. Besok ternyata gak jadi ulangan. Yes. Berarti Tuhan itu yang kamu sudah ketakutan. Aduh, aku takut. Itulah yang menjadi imajinasi kamu. Aduh, pikiran saya takut. Gak tahu besoknya gak kejadian apa-apa. Itulah yang namanya beyond expectation. Amin. Sesuatu banyak hal yang kalian, saudara dan saya akan alami. Pada saat seorang wanita, dia sudah gak punya pengharapan. Wanita ini sudah 12 tahun sakit pendarahan, sudah gak punya harapan. Gak punya harapan dia ini bisa menjadi sembuh. Gak punya harapan sama sekali. Tapi apa yang terjadi? Dia dengar tentang Yesus. Saat dia dengar tentang Yesus, dia katakan, dia punya imajinasi. Kalau aku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Apa yang terjadi? Ada iman, ada pengharapan. Dia gak malu. Dia gak ada malu-malu. Sudah zaman orang Yahudi, orang perempuan gak dihargai sama sekali. Kalau ada orang perempuan, jangan macam-macam. Saya bersyukur di Indonesia laki perempuan bisa duduk sebelahan. Amin. Nah, lalu perempuan ini datang mendekat kepada siapa? Kepada Yesus. Begitu dia jamah jubahnya,
beyond expectation terjadi di luar peradukannya. Apa yang dicita-citakan, aku kira tidak seperti itu. Tapi kok begitu, aku jamah sembuhlah aku. Siapa yang bisa mengubah sakit penyakit menjadi sembuh? Siapa? Siapa yang bisa mengubah nasib kalian? Siapa? Kalian boleh punya cita-cita. Aku pengen sekolah di luar negeri. Wah, sudah aku mikirlah. Yesus melebihi segala imajinasimu. Percaya? Percaya? Saya mau tanya, siapa pengen jalan-jalan ke Amerika? Coba angkat tangan. Oh, yang lain nggak suka, nggak kepengen ya, karena apa? Nggak mungkin, Bu, nggak mungkin. Nggak beriman itu namanya. Siapa mau jalan-jalan keliling dunia? Imanmu harus tumbuh sampai kamu bisa keliling dunia. Saya mau cerita tentang diri saya. Ya. Saya ini dilahirkan dalam suatu keluarga besar. Keluarga saya 10 dengan saya. Saya anak nomor 7. Dan saya tinggalnya di kampung di daerah Jawa Tengah. Saya tidak mungkin saya bisa disekolahkan di luar kota. Rumahnya di kampung. Mana mungkin saya bisa sekolah di Jakarta atau di Bandung atau di Semarang? Gak mungkin. Orang tua saya buka toko. Jadi pikir saya, wah kemungkinan besar saya juga akan jadi pedagang ya, bantuin orang tua di toko. Kayaknya gak punya pengharapan. Tapi kalau percaya bahwa Tuhan bisa membawa saya kemana-mana. Amin. Waktu begitu SMA, di kota saya gak ada SMA. Sampai SMP, SMA gak ada, kampung sih ya. Saya sekolah, lalu papa saya bilang, nah, kamu kalau nanti lulus SMP mau kemana? Ya, kalau papa punya uang ya pengen sekolah di luar kota. Boleh? Wah, pengharapan saya bisa. Sudah sekolah di Semarang aja yang dekat, dekat di kota yang namanya Jepara. Saya sekolah di sana. Lulus SMA, bercita-cita saya. Aduh, saya tuh pengen terusin sekolah. Tapi papa saya bisa ya gak nyekolahkan saya? Mau gak papa saya nyekolahkan saya? Sebab papa saya itu agak keras. Ya, saya mau kasih tahu, makanya para pengusaha jangan cinta uang. Papa saya cinta uangnya luar biasa. Wow, luar biasa cinta uang. Kerjanya siang malam buat cari duit terus menerus ya. Kalau mau mengeluarkan sesuatu, pikirannya banyak, saudara. Jadi pikir saya, bisa gak ya saya disekolahkan di Bandung? Saya berdoa, Tuhan, sekalipun saya ini belum tentu bisa sekolah di Bandung, tapi kau punya kekuasaan yang membuat aku bisa sekolah di Bandung. Nah, lalu ditanya sama papa saya, kamu mau sekolah di Bandung? Kamu harus pintar. Kalau kamu gak pintar, gak bisa kamu sekolah, nanti buang-buang duit saja. Saya mau kasih tahu rahasianya jadi pintar. Kekuasaan Tuhan melebihi daripada pikiranmu, daripada imajinasi. Saya berdoa, Tuhan, biar pintar si Tuhan, biar pintar supaya bisa sekolah di Bandung. Saudara, apa yang terjadi? Saya ketemu dengan kakak saya, ya, almarhum Pak Yusuf, yang ngomong sama saya, kamu mau jadi pintar? Ya, baca Alkitab. Kok pintar kok?
kita kelas. Tapi saya dulu saya belajar terus menerus baca Alkitab. Apa yang terjadi? Kepandian saya mau kasih tahu, 200% lebih daripada yang saya alami. Saya sekolah di Bandung, walaupun orang kampung, tapi saya belajar, saya bisa menyelesaikan sekolah di universitas sampai jadi sarjana hukum dalam masa 2-3 tahun setengah. Semua sarjana hukum ditempuh 5 tahun, tapi saya tempuh hanya dalam 3 tahun setengah. Gak pernah fail, artinya gak pernah ulang 2 kali, karena Tuhan sanggup memberikan lebih daripada apa yang kamu pikirkan. Saya sekolah, teruskan S2. Lulus S2. Jadi sarjana. Lalu saya jadi notaris. Kamu tak kasih tahu rahasianya, notaris itu enak banget. Modalnya cuma tanda tangan, pulpen, sama cap. Gak lebih dari 100, gak lebih dari kira-kira ya 10.000 lah. Tapi satu akte 500.000. Tuh, dapat cukir kan? Siapa yang mau pengen jadi orang kaya? Cinta Tuhan, baca Alkitab, Tuhan sanggup mengangkat engkau tinggi. Amin. Sekarang Oma sudah pensiun, tapi tetap Oma benar. Apapun yang terjadi, boleh umur bertambah, tapi jiwa tetap muda. Amin. Kalau Oma nggak bisa tentang kamu, betul nggak? Nah, lalu saya bilang, Tuhan, aku pengen keliling dunia. Wah, biayanya besar. Saya mau kasih tahu, lebih dari 100 negara rakyat saya sudah menikah. Coba bayangkan, kalau bukan itu beyond expectation, siapa yang mau bangkit berdiri? Tuhan akan memberikan kepadamu terbang tinggi. Tuhan akan memberikan kamu beyond expectation. Buat Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Kalau kalian pengen pergi, Tuhan akan kasih saya untuk kalian bisa terbang. Kalau saya bisa dibawa Tuhan keliling dunia, saya tidak pernah lihat itu yang namanya Eropa, Amerika, Afrika. Saya pernah ke Ethiopia, tempat orang yang miskin-miskin. Saya berdoakan di sana. Saya pernah ke Alaska. Sesuatu hal yang benar-benar di sana gak ada orang bikinnya luar biasa. Tuhan bawa saya ke Alaska. Tapi Tuhan juga bawa saya ke Ethiopia. Tuhan bawa saya ke Brasil. Tuhan bawa ke Kanada. Tuhan bawa ke Amerika. Tuhan bawa ke Australia. Tuhan bawa ke New Zealand. 5 benua Tuhan bawa saya. Karena apa? Cinta Tuhan, baca kita. Siapa yang mau beyond expectation akan terjadi atas hidupmu.
tempat ini. Beyond expectation terjadi atas hidup kami. Di luar praduga, lebih daripada apa yang menjadi imajinasi kami. Apa yang kami tidak pahami, itu yang Kau anugerahkan buat kami sore ini. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan. Supaya engkau hidup, baik kau maupun keturunanmu.
dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Beyond expectation bisa dua, bisa berkat, bisa kutuk. Ada dua tipe orang Kristen. Hari ini saya mau membahas segi yang berkat dan kutuk, dua-duanya, supaya kita ngeh, supaya kita tuh ngerti beyond expectation macam apa yang kita akan terima. Di dalam Alkitab ada dua wanita yang mengalami beyond expectation dalam hidupnya. Wanita yang pertama adalah sang mertua, dan yang beyond expectation yang kedua yang ngalamin itu adalah menantunya. Bisa sebab gak siapa? Siapa? Wah, saya gak bawa coklat. Ini siapa yang jawab tadi? Kamu ya? Wah, harusnya kalau ada coklat, kasih coklat. Pinter, ya. Pertama, ada satu wanita di dalam Alkitab yang mengalami beyond expectation tapi segi negatif, yaitu Naomi. Yuk kita baca ayatnya dari Rut 1 ayat yang ke 1 sampai 6. Mungkin yang punya gadget suci boleh dibuka, kalau enggak ya boleh lihat ke sisi. Ya. Saya baca dengan cepat. Ini adalah kisah tentang keluarga Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efratah, Efratah itu di Israel, dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, kedua bernama Ruth. Mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat yang kelima, lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ini adalah kisah tragisnya Naomi. Seorang yang hidup di Israel, punya Allah yang luar biasa, Allah Israel, yang dikenal bangsa-bangsa sebagai Allah yang membela umatnya. Tapi saat kekeringan melanda, dia memilih jalannya sendiri. Mereka gak tanya Tuhan, Tuhan ini kekeringan, Engkau mau apa atas hidupku? Engkau mau apa atas keluargaku? Apa yang harus aku lakukan untuk bertahan hidup? Mereka gak tahu itu. Begitu kekeringan melanda hidup mereka, mereka memilih jalannya sendiri. Di dalam Alkitab berkali-kali dikatakan Tuhan membenci Allahnya orang Moab, karena orang Moab itu adalah bangsa penyembah berhala. Tapi mereka bukannya setia sama Tuhan, tapi justru mempercayakan diri mereka kepada Allah yang lain. Mereka gak kenal siapa Allahnya, padahal bangsa-bangsa itu takut sama Allah Israel, karena Allah Israel adalah Allah yang dihormati, menjadi Allah yang membelakan bangsanya. Israel dari Mesir, Tuhan sampai bikin 10 tulah untuk Mesir, untuk membela umatnya. Tapi mereka gak percaya sama Allah. Saat kekeringan itu datang, mereka justru mempercayakan hidup mereka kepada Allahnya orang Moab, kepada Allahnya bangsa lain, kepada berhalanya bangsa lain. Ini adalah tipe orang Kristen yang pertama, yang saya harap di sini gak ada. Mereka tidak pernah mengejar Tuhan, tapi mereka hanya mengejar berkatnya Tuhan. Coba kita baca Rut 1 ayat yang ke-6. Ini mendeskripsikan tentang Naomi. Kemudian berkemaslah Naomi
dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saat dia dengar, oh ternyata berkat Tuhan mulai ada lagi di Israel. Saat berkat Tuhan gak ada, dia pergi ninggalin Tuhan, milih Allah lain yang kayaknya bisa memberkati dia. Tapi Tuhan berkata, yang tidak berpaut kepadaku akan hancur dan terkena kutuk. Tapi saat dia dengar, oh Tuhan sudah memberkati lagi, ngejarnya Tuhan atau berkat? Siapa? Ngejarnya Tuhan atau berkat? Dia mendengar, oh Tuhan memberkati, dia balik ke Israel. Jadi orang yang hidupnya seperti ini, dia akan ngalamin beyond expectation, tapi kutuknya. Dia bayangin yang bagus-bagus, nanti saya di Moab, saya akan usaha bercocok tanam, saya akan bisa bertahan hidup daripada di Israel kekeringan. Saya akan lakuin ini itu di Moab dengan cara saya, dengan kekuatan saya pasti bisa bertahan hidup. Ternyata yang didapat beyond expectation, gak sesuai ekspektasi dia. Malah suaminya mati, dua anaknya mati, dan dia menjadi sebatang kara, menjadi janda miskin. Dia gak lebih kaya, keadaannya sangat buruk, lebih buruk daripada waktu di Israel. Tapi ada satu orang wanita yang mengalami beyond expectation dalam hidupnya, yaitu siapa? Menantunya Naomi yang bernama Ruth. Saat Naomi membawa Ruth, Naomi itu sebenarnya memaksa Ruth untuk jangan ikut dia. Dia berkata kepada Ruth, Ruth kamu gak usah ikut saya, karena saya pulang ke Israel itu nol putul, kalau orang Jawa ngomongnya, gak punya apa-apa. Saya udah tua, saya gak tahu juga nasib saya di mana, kayak gimana nanti di sana. Kamu lebih baik dikasih option sama Naomi. Lebih baik kamu pulang ke orang tua kamu, hidup kamu lebih terjamin, masa depan kamu lebih terjamin. Kamu bisa nikah lagi sama orang yang mampu. Kamu masih cantik, masih bisa laku lah istilahnya gitu. Ya, kamu janda muda, masih ada orang yang mau mungkin menikah sama kamu, dan hidup kamu akan lebih enak dibanding kamu ikut saya. Tapi ada jawaban Ruth yang membuat dia mengalami beyond expectation yang positif, yaitu berkat yang gak pernah dia sangka-sangka. Kita baca jawaban Ruth saat tekanan itu melanda. Apa yang Ruth katakan? Kita baca di Ruth 1 ayat 16. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana kau pergi, ke situ juga lah aku pergi, dan di mana kau bermalam, di situlah juga aku bermalam. Bangsa adalah bangsaku, dan Allah adalah Allahku. Saat keadaan yang penuh dilema menjepit Ruth, dia gak ada kepastian masa depan. Kalau Naomi itu kaya, dia akan dengan sangat mudahnya mempercayakan hidupnya dan masa depannya kepada Naomi. Tapi Naomi berkata, aku gak punya apa-apa. Kamu pulang ke Israel pun, aku gak yakin kamu bisa hidup. Kita gak punya pekerjaan, kita gak punya orang yang bisa kita andalkan. Lebih baik kamu pulang kepada Allahmu, kepada negerimu, kepada orang tua. Tapi rupanya Ruth lebih mengenal Tuhan daripada Naomi mengenal Tuhan. Ruth berkata, sekalipun engkau berkata itu sulit, tapi aku tetap berkata, Allahmu adalah Allahku. Hari itu Naomi declare dengan mulutnya, Tuhan Allah Israel adalah Allahku. Walaupun keadaan sulit, aku gak akan kembali menyembah Allahnya orang Moab. Walaupun keadaan sulit, aku gak akan balik menyembah berhala yang mati. Tapi aku akan mempercayakan hidupku kepada Allah Israel, Allah yang hidup. Tahukah saudara, saat kau mempercayakan hidup kepada Tuhan,
Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Di saat Ruth mendeklarkan, Tuhan, Engkau Allahku, mulai hari ini aku gak akan berpaling kepada Allah lain. Walaupun aku punya kesempatan untuk balik ke Allah orang Moab, aku punya kesempatan balik menyembah berhala, aku punya kesempatan balik ke rumah orang tuaku dan menjalani hidupku yang dulu, aku memilih untuk mengikut Engkau. Karena aku tahu Engkau Allah yang hidup, Engkau bukan Allah yang mati. Walaupun aku gak bisa lihat masa depanku seperti apa, tapi aku mau percayakan hidupku kepada Engkau Allahku mulai hari ini. Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Dan sejak hari itu pintu berkat terbuka untuk hidup Ruth. Saya anggap ya, hidup Ruth ini seperti Cinderella-nya Alkitab. Betul? Betul gak? Siapa di sini yang gak tahu kisah Cinderella? Gak mungkin gak ya? Dari yang paling tua sampai yang paling muda, ya itu pasti tahu Cinderella. Cinderella itu adalah orang yang hidupnya, nasibnya berbalik dalam satu hari. Betul? Dari anak yatim piatu, disiksa ibu tiri, dalam sehari tiba-tiba jadi ratu. Sama dengan aku, janda miskin, orang asing, gak kenal siapa-siapa, dalam sehari jadi istrinya tuan tanah paling kaya di Israel. Jadi orang yang hidupnya langsung enak. Itu Cinderella-nya Alkitab saya. Beyond expectation. Lebih dari yang diharapkan. Mungkin Ruth waktu pas pulang ke Israel dia cuma ngomong, saya percaya kok Tuhan, Kau sanggup menjamin hidupku hari demi hari. Dia mikirnya hari demi hari mungkin. Udah bertahan hidup hari demi hari aja, kata menurut dia mungkin udah bagus. Ekspektasi dia mungkin cuma, yang penting aku bisa makan tiap hari. Tapi Tuhan ngomong, saat engkau mengaku, declare dengan mulutmu, Tuhan aku percayakan hidupku kepada Allah Israel. Tuhan menganggap itu, bahwa engkau adalah tanggung jawabnya Tuhan. Betul? Saat engkau mempercayakan hidupmu kepada orang yang tepat, orang itu akan bertanggung jawab atas sisimu. Saat engkau bertanggung jawabkan, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab kepada hidup kalian. Saya pesan buat anak-anak di sini ya, anak muda tuh biasanya paling gampang berpaling hati. Betul? Paling gampang tuh galau, goyah. Kalau engkau memilih Tuhan hari ini dan mengikuti Tuhan, Tuhan gak akan kecewakan engkau. Dia akan bertanggung jawab atas hidupmu dan akan melakukan perkara yang beyond expectation dalam hidup. Amin. Saya mau kasih kesaksian. Kalau gak ada kesaksian biasanya kurang berkesan. Ya, betul? Saya pernah ngalamin beyond expectation dalam hidup saya. Ini sebenarnya adalah perkara kecil, ya, perkara sehari-hari. Tapi saya ingin kalian semua belajar dalam perkara kecil sehari-hari saja. Kalau kita itu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan memakai caranya Tuhan, Tuhan akan tanggung jawab sama hidup kita. Ini perkara kecil. Saya ngalamin banyak beyond expectation dalam hidup saya. Tapi saya pengen perkara kecil ini membekas dalam hidup kalian, ya. Karena ini kejadian sehari-hari yang mungkin banyak kalian ngalamin. Memilih Tuhan atau memilih cara kita sendiri. Oke. Saya ini sekolah arsitek. Ada enggak di sini yang sekolah arsitek? Atau arsitek sendiri dia? Selain Melisa, Melisa itu arsitek. Siapa yang? Oh, enggak ada ya. Belum pada sekolah ya. Sekolah arsitek itu sedap. Karena banyak begadang. Load kerjanya luar biasa. Saat yang lain santai-santai, arsitek itu sering lembur. Ya. Apalagi waktu menjelang ujian akhir itu gila banget lah istilahnya. Saya itu dari gak suka ngopi sampai harus ngopi demi melek. Karena saya dengar kating daeng dan sebagainya itu jelek, merusak ginjal. Jadi saya udahlah, saya gak suka kopi, saya paksain minum kopi biar mata ini melek, kalau gak kekerja tugasnya. Saya itu lagi ngalami minggu-minggu yang gila. Saya tidur cuma 2-3 jam sehari demi menyelesaikan tugas. Nah, di arsitek itu ada namanya kelas pokok, ada namanya kelas ekstra yang harus diambil karena kalau nggak
mengambilkan SK itu kredit kita gak cukup buat lulus ya. Jadi akhirnya saya tuh punya satu kelas matematika. Saya pikir kelas yang ekstranya matematika yang gampang aja lah, biar saya gak usah terlalu banyak belajar, yang penting saya lulus dan kredit saya cukup untuk lulus. Jadi tahun itu, 3 bulan terakhir itu saya udah mau kelulusan. Tiba-tiba saya lagi ngerjain tugas, keingat, wah saya harus ujian akhir untuk kelas matematika saya. Karena kalau saya gak ujian akhir, saya kan gak lulus gitu ya. Jadi akhirnya saya cek di website, ulangannya kapan ya dia, finalnya matematika ini. Tahu-taunya saya langsung keringat dingin begitu buka web. Karena apa? Ujian final akhirnya sudah lewat seminggu yang lalu. Dan tanpa kelas itu saya gak lulus, bayangin. Saya udah capek-capek lembur tiap hari supaya lulus tahun itu. Karena saya udah gak kuat, saya pengen cepet kebut selesai gitu loh sekolahnya. Saya terancam tidak lulus karena saya lupa ujian akhir untuk satu kelas tambahan. Ngerti gak? Wah saya itu keringat dingin. Tuhan, ini saya kalau enggak ujian akhir ini, saya pasti enggak lulus dan harus nambah satu semester lagi, ngabisin duit orang tua lagi untuk extend di sana hanya demi ngambil satu kelas tambahan itu. Karena saya lupa. Wah saya waktu itu nangis, nyesel tuh. Waduh, kok saya kok bisa enggak ngecek jadwal? Saya bisa enggak ngecek jadwal tuh kebodohan banget. Akhirnya galau, saya ngomong ke teman saya, wah ini saya mateng ini, gitu. Pakai bahasa Inggris ya, soalnya saya sekolah di Kanada waktu itu. Saya ngomongnya bukan mateng, dia nggak ngerti mateng. Wah, ini saya ngalami masalah. Gara-gara satu kelas itu saya terancam nggak lulus, kreditnya kurang untuk lulus. Nah, teman-teman saya ini mulai cari memberi solusi. Sophie, kalau kamu nggak ke dokter sekarang, minta surat izin sakit, tidak mungkin kamu bisa ujian susulan. Di sini ketat. Kalau kamu ngomong lupa, wah profesornya bisa tersinggung. Ya iya dong. Masa ujian akhir kok lupa, berarti kamu menyepelekan kelas saya gitu kan? Si profesornya masih ngomong gitu. Wah, saya kan ngomong aduh. Kamu harus segera ke dokter, minta surat izin dokter, bayar dokternya. Saya pikir ternyata dokter Kanada bisa juga ya disogok ya gitu. Minta surat izin, ngomong kamu sakit bla bla bla. Sampai surat izin itu keluar baru kamu ngambil profesor kamu untuk minta ujian susulan. Saya bilang, kalau saya ngomong lupa gak bisa kan, jujur gitu loh maksudnya. Wah ya udah, alamat kamu disemprot. Saudara kalau jadi saya gimana? Ayo, mau minta surat izin dokter atau mau jujur? Jauh dokter, oh ini jujur sekali. Ke dokter ya, langsung pura-pura sakit, demam dan sebagainya ya. Hari itu saya telepon mama saya. Makanya saya ngomong dia invest banyak dalam hidup saya, mengajari saya banyak hal tentang Tuhan. Saya ngomong, mah, ini ada kejadian yang sangat mengerikan. Saya lupa ambil final, sampai saya terancam gak lulus, saya harus mundur satu semester demi ngambil kelas tambahan itu. Karena kreditnya gak cukup kalau kelas itu gak lulus. Menurut mama saya harus bagaimana? Saya harus ikutin saran teman saya untuk minta surat izin dokter dan berbohong demi kebaikan. Berbohong demi kebaikan. Oh aduh, itu gak ada ya. Berbohong demi kebaikan itu gak ada. Atau saya boleh datang ke profesor saya, ngomong apa adanya. Ibu saya menjawab, kamu mau pakai cara dunia atau mau pakai cara Tuhan? Dia cuma ngomong, kamu pakai cara dunia atau cara Tuhan? Dia mengingatkan saya, waktu kamu masuk arsitek, kamu pakai cara Tuhan. Kamu mau enggak, waktu saya masuk arsitek, saya cuma dapat kesempatan 3% karena saya adalah warga negara asing. Mereka beri banyak peluang untuk orang Kanada asli, tapi hanya 3% yang bisa masuk ke sekolah itu. Saya melawan orang Jepang, orang Korea, orang Filipina, dan semua yang JJS mau masuk. Saya cuma dapat kesempatan 3% untuk masuk. Saya mengandalkan Tuhan. Saya ngomong, Tuhan aku percaya kalau kau suruh aku sekolah, aku pasti masuk. Aku pakai cara Tuhan, aku gak pilih yang lain. Aku cuma pilih arsitek.
dan saya masuk arsitek karena anugerah Tuhan semata. Mama saya mengatakan, kamu masuk pakai cara Tuhan, kamu mau mengakhiri pakai cara manusia, masa sih? Hari itu saya ngerti, iya, saya masuk pakai cara Tuhan, saya mau finish strong, saya mau mengakhiri pakai cara Tuhan. Hari itu saya keringat dingin, deg-degan. Saya minta sungkem ke teman-teman saya, doain ya, mau ada profesor. Oh, mana surat izinnya? Oh, belum ada. Saya mau jujur, mereka ngomongin, ya ngegoblok-goblokin saya lah. Udah gak bakal dikasih, Sob. Yang ada kamu dimarahin karena dia tersinggung, kamu nganggap kelasnya sepele. Tapi saya ngomong, saya mau jujur aja. Itu cara saya. Itu cara, apapun resikonya, saya akan jujur pakai cara Tuhan. Akhirnya saya ngadu profesor, saya doa, Tuhan berikan mukaku ini muka melas yang bisa bikin profesor saya ini berbelas kasihan sama saya. Tolong sih Tuhan, supaya saya itu bisa menyentuh hatinya untuk memberi saya ujian susulan. Saya datang, lalu saya terus terang, Prof, saya ini anak arsitek. Kamu tahu anak arsitek itu kalau ujian akhir itu gila-gilaan. Saya tidur setiap malam cuma 3 jam. Dan endapnya saya melakukan kesalahan. Saya lupa datang ujian final karena saya lupa ngecek jadwal, Prof. Karena saya terlalu sibuk sama arsitek. Tiba-tiba dia ketawa. Wah, ini pertanda bagus ya. Ketawa soalnya. Kira dia ketawa. Ya, saya tahu lah. Anak arsitek itu sampai enggak mandi lah ngerjain tugas gitu, kayak gitu. Iya benar, Saudara. Sampai mandi aja males gitu. Saya tahu workload-nya arsitek itu gila. Oke, saya izinkan kamu ikut ujian susulan. Tepuk tangan buat Tuhan. Buat Tuhan. Jadi akhirnya saya itu lulus dengan cara Tuhan. Saudara, hari ini itu perkara kecil, tapi itu perkara sehari-hari. Tentang memilih jalan kita sendiri atau memilih jalan Tuhan. Ingat, your expectation kutuk dan berkat diperhadapkan kepada kita. Engkau mau memilih pakai caramu sendiri, kekuatanmu sendiri, seperti Naomi, atau engkau mau seperti Ruth yang mengalami your expectation yang luar biasa karena dia memilih memakai cara Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan berpaut kepada Tuhan. Mari kita hari ini memilih yang benar. Jangan pilih cara yang salah. Walaupun sepertinya cara yang salah itu lebih mudah, cara dunia lebih gampang. Mungkin kau sakit hari ini, mungkin kau mengalami sakit yang gak bisa disembuhkan oleh dokter. Lalu ada orang yang ngomong ke kau, ada orang pintar yang bisa nyembuhin kamu, ada orang pintar yang bisa nyembuhin dengan cara kamu akan disembur pakai air, kan? Kamu akan apa? Dukun, ya. Dukun yang pintar bisa nyembuhin kamu dalam sekejap kamu. Kamu sakit, kamu nggak tahu harus lari kemana. Akhirnya saudara dilema. Hari ini saya mau kasih tahu, jangan pernah mengakhiri hidupmu dengan cara yang sama. Kita sudah tebus. Sudah menjadi miliknya. Apapun yang terjadi, jangan memilih cara dunia, tapi pilih cara Tuhan. Kita bangkit berdiri dan katakan, kita selalu memilih Tuhan di atas segalanya. Lebih dari segalanya, mari kita memilih Tuhan. Seperti Ruth,
deklarasi pelindungan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami berkatakan dengan iman. Satu, kami sekeluarga duduk dalam lindungan dan memalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dua, kami sekeluarga berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat pelindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Amin. Tiga, kami sekeluarga sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan melepaskan kami sekeluarga dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. Empat, kami sekeluarga percaya dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kami sekeluarga, di bawah sayapnya kami sekeluarga akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar embok. Amin. Lima, kami sekeluarga takut saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1000 orang rebah di sisi kami sekeluarga, dan 10.000 di sebelah kanan kami sekeluarga, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami sekeluarga. Amin. 6. Kami sekeluarga hanya menontonnya dengan mata kami sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat pelindungan kami sekeluarga, yang Maha Tinggi telah kami sekeluarga buat tempat perteduhan kami. 8. Kami sekeluarga percaya, malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat pada tempat kediaman kami. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami sekeluarga, untuk menjaga kami di segala jalan kami sekeluarga. Amin. 9. Kami sekeluarga percaya, Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami sekeluarga di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi, kami sekeluarga akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh, hati kami sekeluarga melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami, Tuhan akan membentengi kami sekeluarga, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Kami sekeluarga percaya, bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab, Tuhan pasti akan menyertai kami dalam kesesakan, Tuhan pasti akan meluputkan kami sekeluarga, dan memuliakan kami sekeluarga. Amin. 12. Kami sekeluarga percaya, dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami sekeluarga, dan Tuhan pasti perlihatkan pada kami sekeluarga keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Amin. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2020, di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus, kami perkatakan, satu, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2020, dua senjata yang Tuhan berikan, Mazmur 91 di tangan kiri, dan Yesaya 60 di tangan kanan, berlaku dan menjadi milik keluarga kami. Amin. Dua, saya dan keluarga saya percaya, mulai tahun 2020, saya dan keluarga saya menjadi batu penjuru. Amin. Tiga, saya dan keluarga saya menjadi patok kemah. Amin. Empat, saya dan keluarga saya menjadi busur perang. Amin. Lima, saya dan keluarga saya menjadi penguasa bersama. Amin. Enam, saya dan keluarga saya menjadi pahlawan. Amin. Tujuh, saya dan keluarga saya menjadi pasukan yang berperang. Amin. Delapan, saya dan keluarga saya menjadi orang yang tak terkalahkan. Amin. 9. Saya dan keluarga saya mencapai great destiny. Amin. 10. Saya dan keluarga saya menerima sayap perkenanan. Amin. 11. Saya dan keluarga saya mencapai great love. Amin. 12. Saya dan keluarga saya mencapai great unity. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi. Amin. 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 Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami butuh kantong yang baru untuk menerima segala sesuatu yang Engkau siapkan buat kami. Kami tidak mau ketinggalan Tuhan. Tanggal 12 bulan depan adalah hari yang kami nanti-nantikan.
buat kami. Dengan kami akan menerima pengurapan minyak 10 hal Tuhan. Ini akan membuat kapasitas kami menjadi luar biasa. Kantong kami yang sudah baru Engkau berikan semua dan semuanya karunia dan anugerah. Dan kami akan lahir menjadi generasi terdahsyat. Terima kasih untuk semuanya. Saat-saat ini ya Tuhan, Engkau tahu semua kelemahan dalam hidup kami. Saudara, apapun yang saat ini menjadi kelemahanmu, apapun yang saat ini Engkau rasakan ada sifat-sifat yang benar-benar tidak baik dalam hidupmu, kemalasan, ini adalah sifat yang tidak baik. Tidak bisa dipercaya, ini adalah sifat yang tidak baik. Suka menyalahkan orang lain, ini sifat yang tidak baik. Selalu merasa hidup dalam kebenaran sendiri, ini sifat yang tidak baik. Tapi ada satu sifat yang tidak baik lagi adalah sifat rendah diri. Rendah hati itu yang Tuhan mau, bukan rendah diri. Seperti Gideon, itu rendah diri. Tapi minta diperbarui oleh Tuhan. Hari-hari di hadapan kita, minta diperbarui oleh Tuhan. Saat ini berdoa, kalau saudara ada yang sakit di tempat ini maupun di manapun juga saudara berada, bila saat ini saudara merasakan ada sesuatu kelemahan secara tubuh, tumpangkan tanganmu pada yang sakit. Kita bersatu hati, kita berdoa. Minta malaikat Rafael dikirimkan untuk membawa kesembuhan yang dari Tuhan. Irata ramakaya sakara namakaya sekerapa. Dalam nama Tuhan Yesus, malaikat Rafael yang dikirimkan ke tempat siapapun juga yang saat ini sedang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, terima roh kesembuhan, terima roh kekuatan, terima roh kesembuhan, terima roh kesembuhan, terima karunia kesembuhan. Terima ini semuanya karena malaikat Rafael dikirim kepadamu. Malaikat Rafael dikirimkan, terima dengan iman. Saya yakin dan percaya kesembuhan terjadi dan sudah kamu terima. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Semua masalah dalam hidup kami, kelemahan kami, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga wadah kami menjadi baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima wadah yang baru untuk persiapan tanggal 12 nanti. Jadikan kami alatmu yang berkenan di hatimu. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Saat ini kami mau bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami minta unity dalam bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua rencana-rencana yang ingin menjatuhkan pemerintah yang sekarang, dalam nama Tuhan Yesus dibatalkan, dibatalkan, dibatalkan. Dalam nama Tuhan Yesus dibatalkan. Semua rencana-rencana tidak baik, semua rencana-rencana yang ingin menghancurkan Indonesia, dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami. Kami mohon Kau topang terus akan Bapak Presiden kami ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini semua para menteri, semua kabinet, Engkau yang akan membersihkan Tuhan. Kami berdoa untuk semua aparat negara kami, dari angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut maupun seluruh jajaran kepolisian. Buat mereka bersatu Tuhan. Mereka seragam, sederap, selangkah untuk menyelamatkan akan NKRI.
Bapa, kami minta di dalam nama-Mu kekuatan, kemampuan Engkau berikan kepada angkatan-angkatan di dalam pemerintah kami, baik angkatan-angkatan ABRI maupun kepolisian. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau berikan roh kemampuan, hikmat yang daripada-Mu, strategi yang daripada-Mu Kau berikan Tuhan, untuk menyelamatkan Indonesia, untuk memberikan dan menjaga keamanan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sampai akhir tahun ini, sampai tahun depan, semua ada di dalam rencana Tuhan yang amat mulia. Kami berdoa saat ini Tuhan, damai sejahtera Yesus Kristus lahir, Yesus Kristus pembawa damai, Yesus Kristus Raja damai, menguasai akan seluruh Indonesia. Terima kasih Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini, biarlah Engkau yang akan menahan semua bencana Tuhan. Bencana apapun yang bakal Kau izinkan terjadi, biarlah akan terjadi dengan minimal, tidak ada banyak korban. Karena kami percaya Tuhan, pemulihan demi pemulihan sedang terjadi buat semua orang yang sakit COVID saat ini. Tumpangkan tangan-Mu. Kalau Kau percaya kepada kesembuhan yang dari Yesus Kristus, darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, bilur-Mu, bilur-Mu menyembuhkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, darah-Mu mengampuni dosa kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau mendengar doa kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk kepada pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami. Biar mata kami adalah mata yang tertuju kepada-Mu Tuhan. Telinga yang kami benar-benar adalah telinga yang mau mendengar akan suara-Mu. Bibir mulut kami, kami olesi minyak. Supaya bibir mulut kami menjadi bibir mulut yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Untuk membicarakan perkara-perkara yang menjadi berkat buat orang lain. Buat hati kami adalah hati yang melekat kepada-Mu. Semua ketegar tegukan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan kami, keragu-raguan kami, ketakutan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini tangan kami biar menjadi tangan yang diurapi. Hari ini kami mau melakukan semua pekerjaan kami Tuhan. Apa yang kami kerjakan tidak ada yang gagal. Bahkan berkat-berkat dari empat penjuru ini Tuhan masuk di dalam nama Tuhan Yesus. Semua pintu-pintu yang tertutup menjadi terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu terus mengalir. Berkat bangsa-bangsa mengalir. Bangsa-bangsa dan berkat pulau-pulau mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kaki kami berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan ya Tuhan. Bapa, hari ini kami percaya Tuhan, semua apa yang Kau nyatakan akan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Apa yang Kau firmankan menjadi daging dalam hidup kami. Tuhan, ini sudah mau akhir tahun. Biar di dalam nama Tuhan Yesus semua masalah kami terselesaikan. Dalam nama Tuhan Yesus semua masalah kami dapat ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami. Semua masalah apapun Tuhan, Engkau akan selesaikan akhir tahun ini. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.